Yo, Kopi di sini dan kali ini gua mau mencoba sebuah game teman-teman yang apa namanya? Game buatan Indonesia juga dari produksinya AP ya, Akhir Pekan namanya, nama produser gamenya AP Akhir Pekan, yaitu Kurang Indonesia Apa ya kan. Jadi game ini adalah Bakso Simulator. Baik, ini apa? Ada bahasa Inggrisnya kah? Gua enggak tahu dah apakah ada bahasa Inggrisnya atau gimana teman-teman, tapi kita akan coba lihat aja, kita akan coba apa? Mainkan teman-teman kira-kira Bakso Simulator ya pasti ya nggak mungkin aneh-aneh ya, nggak mungkin ada yang lain-lain, pasti bakso simulator, artinya kita akan menjadi pedagang bakso yang menjual bakso. Apakah sesimpel itu gamenya? Kita akan coba masuk teman-teman ya. Let's go. Baik teman-teman, nah, tadi gua apa tadi gua ada tadi gua baru aja login dengan email teman-temannya bakso simulator. Oke. Oke, ini awalnya ini sepertinya kita akan menjadi pedagang bakso lalu ada customer yang gua nggak tahu dia lagi megang apa di sana teman-teman ya. Jadi ini seperti lagi di kompleks ya, seperti lagi kompleks perumahan ya, di mana biasa setiap sore gitu ya, ada mamang-mamang bakso yang lewat gitu ya. Biasanya itu jadi ajang buat para ibu-ibu di sore hari setelah beres kerjaan rumah gitu, berkumpul bersama, bercengkrama bersama sambil ngebakso teman-teman ya. Jadi kita langsung aja nih, oke ada pengaturannya apa nih? Oke, BGM, SFX, sensitivitasnya rendah, kualitas grafik kita tinggi ya kan? Masa? Ya tinggi juga segitu coy, mau tinggi, mau rendah, mau tengah juga segitu coy. Baik, sensitivitasnya kita nggak usah terlalu tinggi lah, biar nggak terlalu apa, nggak terlalu pindah-pindah gitu ya. Karena kalau gua gitu, takutnya mata gua seliwer terus mual gitu, karena gua nggak bisa dengan sensitivitas terlalu tinggi teman-teman ya. Baik, kita langsung aja play. Oke, tukang bakso. Halo, lama tak jumpa kawan lamaku. Akhirnya kita ketemu lagi. Siapa? Tiba-tiba lama tak jumpa ya kan. Oh, kayaknya gue berguru ya. Gue masih berguru kayaknya. Baik. Oke, ayo kita bikin usaha bakso yang kita impikan bersama. Oke. Kamu yang fokus urusin sisi bisnis dan aku yang fokus masak baksonya. Baik. Oke, aku sudah kapok menjalankan bisnis sendiri sampai-sampai aku pernah kena tipu dengan orang yang bernama Ma Jack. Jack Ma, maksudnya Ma Jack. Oke, kayak ke Jack Ma ya sih. Baik, oke ya sudahlah, sebaiknya kita segera bergas ke tempat bisnis bakso kita. Ini berdua ya. Bakso berdua ya, oke. Ekor lah, dekor lah, decoration store, dekor lah. Baik, namanya dekor lah. Kayaknya gue akan apa baiklah. Home furniture. Oke, di sana Asus. Impostor tapi ya. Isus. Baik, apalah terserah usus. Ini kemana, cuy? Ini gue kemana tuh? Sendiri. Oke, ada banknya sendiri. Fisika Farma. Baiklah, dari Kimia Farma. Terlalu kayak kurang effort ya Fisika Farma. Baiklah. Cebok, siap cebok. Oke, Indo April. Terlalu biasa. Wanted, siapa ini? Segera melapor jika melihat orang ini. Siapa? Jangan gua itu kan. Bakso gua di mana, bro? Elektronik. Baik, ini apa? Arcade. Apa ini, cuy? Gua harus ke mana? Ada yang bisa tahu nggak gua di gua ini mau kemana cuy? Toko tanaman, kota bakso, namanya pun kota bakso ya kan? Baiklah, itu siapa? Gua ini mau kemana bro? Gerobakmu, kang bakso. Gua ini mau ngapain bro? Gua mau kemana nih cuy? Wih, nggak ada map, nggak ada denah apa kayak gitu. Itu polisi. Yang penting gue mau kemana bro? Aduh. Indigo nggak tuh. Les masak. Gue harus les masak gitu. Nggak bisa masuk ya. Lompat. Twing. Gue harus les masak atau gimana? Oke, nonjok. Duduk.
Gua harus kemana ya? LP gua aja nol gitu. Gua harus kemana nih, cuy? Ini apa? LP. Ah, ini dia. Astaga, jauh banget, Pak. Pak. Jauh banget ya dia. Nah, ini ada stok-stok bahan bakso. Tolong dimasukkan ke dalam gerobak ya. Siap. Oke, muter-muter dulu ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi, Bro? Oh, ini. Stok mie dan bihun kita ambil. Ambil. Oke, ini dia. Gak bisa ya? Gak bisa langsung dua ya? Stok mie situ. Mantap. Mantap aja. Oh, ke situ. Siap. Sayur. Set. Ini aja enggak. Ini aja enggak full nih. Kepala gua udah mulai pusing, cuy. Baik. Oke, mantap. Ya, kalau buat kalian yang punya problem sama kayak gua sih, gua sarankan untuk tidak bermain game ini ya. Oke, mantap. Gak bisa semua loh. Eh, mundur lah. Nah, begitu dong ya kan. Ambil. Itu ada cabe tuh. Baik, bakso di sana siap. Manual lah, kita anaknya manual, Bro. Ini kayak cabai. Stok cabai. Siap, mantap. Udah nih. Terus? Oke, sekarang tinggal kita pasang kursi dan para pelanggan akan datang ke gerobak kita. Baik. Kursi. Oh, ini dah. Kenapa tergeletak-tergeletak begini, cuy? Di situ. Di mana? Di sini. Ah, gitu. Meja nggak bisa dipindah, berarti harus dideketin ya. Di sini nih harusnya nih. Ya kan? Dah. Pasang bangku dan tunggu pelanggan makan. Ini ada mbak-mbak nih. Mbak-mbak nih. Ada mbak-mbak mau bakso nggak, mbak? Eh, lah, mbak nggak mau bakso, mbak. Enak tuh, mbak. Gitu. Pasangnya di mana? Stok bakso. Oh, ini ada stok bihun. Oh, di sini ngambilnya ya. Bang, udah, bang. Lah, ditimpukin abangnya. Pasang bangku dan tunggu pelanggan makan. Di mana tapi gua? Situ. Ini gimana? Ini gua gimana ngambilnya nih? Ya, ini gimana gua ngambilnya? Buka. Ini gimana ngambilnya, Bro? Bang. Ini ngambil gimana, Bang? Ini kursi di mana dah? Kursi. Bebas nggak sih naruhnya? Gitu bukan sih? Baik, ini tunggu nih gimana? Tunggunya nih gimana? Maksudnya nih nunggunya seberapa lama, Bro? Bang, mau bakso nggak, Bang? Bakso, Bang, bakso, Bang. Ada yang dari angkasa, ada yang jatuh dari angkasa. Siapa? Oh, itu. Apa itu, cuy? Kira-kira apa itu, cuy? Kok nggak ada yang mau beli bakso ya? Apa gua belum pasang kursi kah? Pasang bangku dan tunggu pelanggan makan. Nah, itu dia datang juga akhirnya. Ah, itu ada sesuatu. Kita coba cari ya. Itu apa yang datang dari angkasa ya?
Baik. Misi, misi, misi. Ini apa nih? Paket biasa. Open with bomb, ah? Gimana? Open with bomb, maksud gua suruh ngebom gitu. Paket biasa. Ini apa coba isinya? Open with bomb. Berarti gua, berarti kita harus pakai bom gitu. Bodoh lah. Oke, sudah teman-teman ya. Pasang bangunan tunggu pelanggan sudah. Terus apa lagi? Baik. Perlu diingat setiap pelanggan memiliki menu kesukaan masing-masing. Periksa tablet untuk melihat preferensi setiap pelanggan. Mantap, sekarang ayo kita bangun bisnis Bakso. Kita menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Buh, di muka bumi enggak tuh. Di muka bumi ini coy, tukang bakso. Ini adalah warung. Kamu bisa membeli minuman yang diinginkan pelanggan di sini. Oh, nyediain minum juga ya. Jadi mereka akan bayar lebih banyak untuk pesanan mereka dan juga akan menambah waktu mereka menunggu. Kamu nggak harus lakukan ini kok, tapi kenapa tidak mau uang tambahan? Hehehehehe, hehehehehe. Ini adalah supermarket. Di sini kamu bisa beli bakso, cabai, sayuran, bumbu-bumbu, lalu mie dan bihun. Oh, di sini. Apalagi nih, tukang baksonya. Oke, tempat ini menjual perlengkapan untuk usaha bakso. Kita di sini kita bisa beli bangku, meja dan tempat. Oke. Lalu. Oke, ini toko yang menjual buku-buku dan kaset yang dapat meningkatkan kemampuan aku. Oh. Jadi bukan tukang baksonya, tukang baksonya dia kita memanajeri. Memanajeri kayaknya. Orang bilang kalau rumah ini angker, hati-hati kalau lewat sini. Eh, angker. Yang bener aja tuh angker. Oke, ini adalah toko bekas. Di sini kamu bisa menjual barang-barang yang sudah tidak kamu butuhkan. Kamu akan mendapatkan 10% dari harga barang yang kamu jual. Oke, berarti kalau harga barang yang kita beli itu adalah 100.000, kita dapat 10%-nya itu berarti 10.000. Jadi kita dapat ya. Oke. Siap. Tempat ini menjual kerupuk dan pangsit goreng. Kamu bisa membelinya untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Di sini adalah tempat untuk menanam. Kamu bisa menanam berbagai macam bibit dan nantinya memanen bibit tersebut. Bisa di ada bisa tanam menanam. Baiklah. Banyak banget ya. Ini adalah arcade. Kamu bisa bermain di sini dan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Oke, jadi tuhana bermain lah arcade itu ya, kayaknya seperti itu. Oke, sekarang kita balik ke rumah kita. Semoga dengan bisnis basuh ini kita bisa membeli furnitur rumah yang bagus. Kalau sudah malam jangan lupa tidur di ranjangmu ya. Baiklah kalau begitu, ini aku berikan 10.000 LP sebagai modal. Ayo kita bangun. Oke. Baik. Masuk rumah. Wah, rumahnya masih begini ya. Baiklah guys. Oke. Baiklah teman-teman, jadi sekian dulu aja untuk game Bakso Simulator ini. Mungkin di next gua akan coba explore-explore dulu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tertarik atau game untuk bermain gamenya, silakan aja teman-teman. Kalian langsung download aja di Play Store ya, Bakso Simulator, segampang aja. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, tekan like. Kalau gak suka, dislike aja. Kita berjumpa lagi di next video. Silahkan subscribe ya. Bye-bye.